Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali lagi akan mengguar keilmuan hikmah tingkat tinggi, yaitu salah satu ilmu hikmah jenis kosam, yang mana ilmu kosam itu daya kekuatan dan energinya lebih tinggi dan berbahaya daripada jenis hizib maupun jenis asma. Nama ilmu ini adalah, Kosam Jalillah Sifatu Homsi. Asma dari mana 70.000 rahasia karomah, gudang ilmu hikmah Raja Nabi Sulaiman, yang diterjemahan dari salah satu kitab hikmah kuno. Yang mana Kosam Jalillah ini terdapat 3 versi di dalam beberapa kitab berbeda. Versi 1, Kitab Hikmah Dakoirul Muluk, Bab Layu Jadu Mitsluha Fi Dakoiril Muluki. Versi 2, Kitab Hikmah Sihru Saudan, Bab Sifat Homsi Asma. Versi 3, Kitab Sihru Apiat, Bab Homsi Asma. Kosam ini doanya hanya terdiri 5 asma pendek saja, di dalam setiap asmanya Allah telah mewakilkan di dalamnya 70.000 khodam, yang terdiri dari khodam raja-rajanya para malaikat, khodam raja-rajanya al-malak ruhaniyah, dan khodam raja-raja jin Islam yang sangat taat dan ijabah. Dan inilah beberapa khasiat dari Kosam Jalillah Sifatul Homsi. 1. Dengan izin Allah dapat melaksanakan hajat-hajatnya, menjadi seorang pemimpin, jenderal bahkan pemimpin negara yang dicintai Allah, dicintai rakyat bawahannya, disegani dan ditakuti lawan-lawan dan musuhnya. 2. Menjadikan pengamalnya kaya dan berkecukupan. 3. Dapat digunakan untuk mempermudah mendapatkan tender, menggait klien-klien yang tajir melintir, agar tumpah kepercayaannya kepada Anda dalam mengelola bisnis besar. 4. Dapat digunakan untuk mendobrak popularitas dengan waktu yang cepat dan bertahan lama. 5. Jalbi darohim atau menarik uang, dan rizki kekayaan secara gaib. 6. Ilmu mustika tamakhis, atau magnetnya ilmu gaib Nabi Sulaiman. 7. Menarik tamu dari penjuru dunia. 8. Pelaris dagangan tingkat tinggi. 9. Kedikjayaan tingkat tinggi. 1. Mempengaruhi pandangan, pikiran dan perasaan orang lain. 11. Memancarkan pesona aura gaib dan kewibawaan tingkat tinggi. 12. Mahabbah tingkat tinggi. 13. Menderaskan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah sekilas ulasan tentang keutamaannya Kosam Jalillah Sifatul Homsi, yang mana tentu saja semua yang terjadi itu atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi tersebut ada manfaatnya dan menambah pengetahuan tentang keilmuan Anda semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.